Halo sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkasnya. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Liga 1 2020. Beberapa klub sudah gerak cepat untuk mendatangkan pemain-pemainnya. Di antaranya yaitu adalah klub PSM Makassar. Mereka sudah memenuhi 4 kuota pemain asingnya. Di antaranya yaitu adalah Mark Klopp, terus ada William Quinn, ada Hussein Eldor, dan yang terakhir adalah Giancarlo. Dan berikut ini adalah daftar skuad PSM Makassar untuk mengarungi Liga 1 2020. Check this out. Dari sektor kiper ada Miswar Saputra. Kemudian ada Rizya Arya Pratama. Dan ada Saiful Samsudin. Dan kiper muda PSM yaitu Hilmansyah. Dari sektor back ada bek tangguh Zulkifli Syukur. Kemudian ada pemain dari pindahan dari Bali United yaitu Ahmad Agung. Ada pemain asingnya yaitu Hussein Eldor. Kemudian ada Aji Kurniawan. Ada Wasiat Hasbullah. Dan ada bek kanan timnas U23 yaitu Asnawi Manggu Alam. Dan ada seniornya yaitu Hasim Kipu. Dan ada Leo Guntara. Ada pemain dari Semen Padang yaitu Dedi Gusmawan. Kemudian ada Abdul Rahman. Dan bek kiri timnas yaitu Firsa Andika. Dari sektor gelandang ada pelari cepat yaitu Bayu Gatra. Kemudian ada Rizky Eka Pratama. Ada gelandang bertahan PSM yaitu Rashid Bakri. Kemudian ada Rizky Pelu. Ada Muhammad Arfan. Dan pemain mudanya yaitu Takwir Rahman. Ada pemain asingnya yaitu Mark Klopp. Kemudian ada Fajri Ardiansyah. Dan sang kapten yaitu Wiljan Pluin. Dari sektor striker ada pemain baru yang didatangkan dari Tira Persikabo yaitu Osas Saha. Kemudian ada pemain pindahan dari Semen Padang yaitu Irsyad Maulana. Ada Saldi Amiruddin dan Ferdinand the Dragon. Kemudian ada Zulham Zamrun. Dan pemain asing kali ini yaitu Giancarlo. Dan terakhir adalah striker timnas yaitu Ezra Walian. Ya, itu adalah tadi daftar lengkap skuad PSM Makassar untuk mengarungi Liga 1 2020. Gimana nih pendukung setia PSM Makassar, bisakah PSM untuk juara musim kali ini? Ketik jawabanmu di kolom komentar ya sob. Oke, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.